Bismillah, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini hari merdeka ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Indonesia tetap jaya selalu ya. Semoga Indonesia sekarang bisa merdeka dari serangan virus corona ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa ya, buat kalian semuanya tetap jaga kondisi badan, jaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan ya. Ini sekarang jalanannya enak ya, turunan, tanjakan kalau di sini tuh. Terus ya masih banyak pepohonan juga ya, kan namanya juga di pedesaan ya, dengan di perkotaan sekarang. Sekarang saya lagi ada di pedesaan ya. Hari ini mau ngomongin apa ya, mata vlognya, saya juga masih bingung nih. Jadi ngomongin ya hari ini aja ya, seputar kemerdekaan, karena hari ini bertepatan dengan 17 Agustus 2021 ya. Hari kemerdekaan Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Dan kalau di kampung tuh, kalau di desa tuh kayak gini ya, jadi jalan tuh pada dicet. Terus banyak ya, pokoknya rame lah kalau ya, kalau seandainya bertepatan dengan 17 Agustus itu pasti rame ya. Ada perlombaan, terus banyak bendera, setiap jalan dicoret-coret. Ya pokoknya seru lah gitu ya. Sama-sama sih, di kota juga sama ya. Di kota juga sama ya. Banyak bendera, perlombaan juga ada. Aduh. Perlombaan juga ada, terus ya. Apa tuh namanya? Ya pokoknya tidak jauh beda ya antara perkotaan dan pedesaan. Kalau pas tanggal 17 itu ya, pasti selalu meriah merayakan kemerdekaan, kemenangan 76 tahun Indonesia merdeka. Nah sekarang saya mau nyoba nih ya, mau nyoba Suzuki NS2, mau coba tanjakan ya. Tanjakannya cukup terjal ya, hampir 45 derajat atau berapa gitu ya, pokoknya cukup ya, cukup hampir-hampir berdiri ya tanjakannya. Paling tinggi ya. Ini Suzuki Next saya ini sudah 3 tahun ya kita coba di tanjakan yang terjal ini. Lihat, kalian bisa lihat tanjakannya lumayan, lumayan ini ya. Tapi dengan mudah Suzuki Next 2 menaikinya. Woi, nanjak dong Suzuki gitu. Ini sudah 3 tahun ya Suzuki saya, spare part pun belum ada yang diganti. Mau itu fan belt, roller, hampas ganda, semuanya belum ada yang diganti ya. Masih bawaan original. Kilometer baru 41.415. Tanjakan seperti itu enteng sekali ya. Tidak ada setengah gas saya pakai. Nah, jadi tiap 17-an itu pasti banyak perlombaan ya. Ini saya mau ngomongin 17-an apa ngomongin Suzuki Next ya, bingung juga saya. Oke, kita ngomongin Suzuki Next aja deh ya, yang lebih simple. Kalau 17-an ya semuanya sudah tahu lah, setiap tanggal 17 Agustus pasti selalu ramai dimanapun di seluruh Indonesia ya, selalu semuanya merayakan, sampai ke orang luar negeri pun pasti pada ikut ya merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah sekarang yang saya mau bahas ya campur-campur seperti channel saya pun gado-gado ya. Jadi saya juga gado-gado semua dong. Ini saya di ya pokoknya sekarang saya posisi lagi ada di kampung ya. Jadi ya jalannya pun perkampungan ya. Tuh, jadi seperti ini, banyak
pohon-pohon di depan rumah. Aduh, innalillahi. Pohon, banyak pohon mangga ya. Ya, di tempat kalian ada apa aja ya yang buat 17-an, lomba apa aja ya? Kalau yang di tempat saya sih banyak ya. Banyak. Kalau di tempat di desa saya itu banyak ya. Wah, dari mulai antropok, masukin paku ke dalam foto, ada gebuk bantal juga, ada apa, cuma saya enggak sempat merekamnya ya. Yang sayang ya, itu Gunung Ciremainya masih tertutup awan. Gunung Ciremainya tertutup awan, sayang sekali ya, padahal bagus sekali ini panoramanya ya, sumpah. Sayang nih, aduh. Tertutup awan Gunung Ciremainya, jadi ya tidak bagus ya. Ngomongnya juga ngaco saya ini ya, ngalir ngidung, nggak tahu apa yang mau dibahas ini di motovlog sekarang ini. Banyak kacau ya, kacau pokoknya. Nggak tahu ini mau ngomong apa saya ini dari tadi. Campur-campur ngomongnya semaunya aja lah. Gak bingung saya juga mau ngomong apa ini ya. Ini sekarang musim kemarau sih ya, jadi airnya tuh nggak ada. Semuanya pada gersang ya. Padahal ini pesawahan, kalau seandainya musim hujan, enak banget ini. Sayang lagi musim kemarau. Kapan-kapan dah ya, kapan-kapan kalau pas musim tanam, lagi musim hijau, kita nge-vlog lagi di sini ya. Biar view-nya Gunung Ciremainya bagus, sawah-sawahnya kelihatan bagus. Orang kota juga pada lari ke sawahnya foto-foto. Karena di kota kan pesawahan sekarang hampir tidak ada ya, sepi sekali. Apa? Bukan sepi, hampir tidak ada, tinggal sedikit sekali ya. Kalau di kampung kayak gini, ada tanjakan, ada turunan, tanjak lagi, turun lagi, jalanannya seperti itu ya. Nah, itu aja teman-teman ya, karena saya juga nggak tahu nih mau ngomong apa, bingung saya juga ya. Jadi ya sudah, sampai di sini saja, cari pemikiran dulu lah, mau ngomong apa nih, saya juga masih bingung ya. Oke, terima kasih ya teman-teman buat dukungannya, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel saya, terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.